Pemirsa, kehidupan di alam semesta ini tidak bisa lepas dari elemen rua bineda. Baik buruk, hitam putih, tinggi ataupun pendek, begitu juga normal ataupun melik. Dari mata biasa mungkin tak tampak apa itu sesungguhnya melik. Namun dari mata was kita, sungguh ada perbedaan energi dan perbedaan daripada pandangan secara umum untuk melihat benda-benda atau hal-hal yang tak nampak secara kasat mata dimiliki oleh orang-orang melik itu. Lalu bagaimana sebenarnya keadaan mereka yang menyandang status melik? Berikut adalah wawancara eksklusif saya, ceritapakan Selobi Omnivora. Simak hanya di channel Selobi Omnivora. Pak Mangkusara, bisa diceritakan gimana kisah-kisahnya menjadi orang yang melihat hal-hal sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata ataupun yang orang lain tidak tahu. Kita, orang lain nggak bisa lihat, metafisika lah, ilmu metafisika. Menurut firasat kita ya, kalau memang sudah itu ada, memang ada dia kelihatan seperti apa, mungkin dalam mimpi itu kita lihat seperti apa bentuk-bentuk itu. Lihat mimpi tapi ya, lihat langsung. Mimpi, lihat langsung nggak pernah, tapi dengan apa? Bagaimana rasanya beli? Napinya. Bagaimana perasaannya kalau didatangi mimpi-mimpi seperti itu? Kita terus istilahnya di pada waktu, tapi hari-hari tertentu kalau muncul mungkin pernah multilon hari-hari besarnya itu, kita sih sepertinya ada orang ngajak, ada orang yang ngajak berjalan seperti itu, tapi kita ketemu sepertinya di batu-batu, di kayu-kayu itu diperlihatkan lah wujud-wujud apa yang mungkin kita ada di sana kan seperti itu. Takut apa enggak? Enggak ada seperti takut. Terus ketika bangun bagaimana rasanya? Capek, itu pokoknya lelah. Capek sekali, lelah itu seperti perjalanan jauh gitulah ini intinya. Keseharian beli mangku itu normal apa nggak seperti orang-orang lain kebanyakan, apa misalnya ada hal-hal khusus yang seolah-olah mengikuti beli mangku di luar nalar manusia gitu? Sepertinya saya akan mengikuti. Baru wujud apa itu kita nggak tahu ya, sepertinya dirasa kita ada yang senang apa enggak sih dengan meliknya itu? Apa susah menurut beli? Enggak, kalau kita sudah jalani seperti apa namanya itu memang kita senang, tapi itu sudah telah kita lihat seperti kemarin kan, contohnya seperti kita buat dalam catatan pada waktu pertama kali kita terus dihadang oleh itu seperti apa namanya itu rambu-rambu itu kita dihadang di batu, di kayu, di suruh jaringnya mengucikan seperti apa kita juga nggak tahu kan gitu dalam kita seperti itu terus diajak seperti itu tiap itu udah seperti kemarin dalam hari-hari besar itu kita ketemu dia di kayu, di batu itu. Oke. Keseharian beli mangku nih kak, untuk diri sendiri sebenarnya nih kingnya keberuntungan selalu menyertai apa biasanya kesedihan saja yang enggak, karena kan setiap orang beli juga beda-beda. Di beli mangku sendiri bagaimana? Berarti seimbang itu antara artinya rezeki itu memang seimbang dia antara apa namanya itu bilang penderitaan itu memang waktu ditubi terus kita lalui, namun rezeki itu gampang kita dapatkan dari kalau memang ada apa namanya itu kita berusaha dengan jalan akan apa namanya itu ada sesuatu di sana kita aturkan di sana sepertinya kita dapat hari itu kita dapat walaupun kita nggak punya apa-apa kita ketemu hari itu. Oke. Itu contoh. Tahu ya. Diri melik itu dari mana beli? Apakah beli pernah sakit ataukah jatuh atau sial bertubi-tubi ataukah dari bebawasan yang memiliki mata was kita atau seperti apa? Itu kalau melik itu kita nggak tahu tapi kita sepertinya apa namanya itu sama sekali tidak tahu diri kita seperti itu. Tapi kita jalani apa namanya itu yang aneh-aneh seperti itulah kita jalani dalam mimpi baik itu dalam firasat-firasat. Ya, hari-hari besar itu ada sesuatu yang nampak-nampak begitu, ada sih itu penampak-penampakan itu, tapi enggak sering gitu pada hari-hari tertentu. Modelnya pemacuan agung ada upacara di Sidro Merajepati, itu ada sesuatu yang mungkin kita lihat secara langsung gitu.
Dari siapa Beli mengetahui diri itu Melik ketika sudah mengalami mimpi-mimpi? Dari siapa Beli, apakah memang sadar diri Melik atau ada seseorang yang mengatakan bahwa Beli itu Melik? Itu dah Melik itu kita kurang tahu juga sama sekali. Seperti tadi bilang, kita meturun katanya ada sesuatu lah di diri kita yang kelebihan itu. Tapi yang juga nggak tahu apa kelebihan itu kan. Kurang meter gitu. Tadi jasa tuh tinggi gitu. Beri di kor ladan ni. Di pek jalan ni gitu. Jadi tang guru satu meja guru gitu. Di atas perbatasan Bulu ya tabu ini kan cukup telaga tapi baju ini makin pun hilang nih kan terakhir pindah nih kan pukul guru nih kalau ini apa kurang tahu nih kan bunuh ini bakal kedua batu dia juga nih untung kan ada cicing nih kan langsung ngepung ya yang ada cicing lain guru nih kan yang cicing aku kan aku deh. Udah tau nyari tenda kuning cincin deh. Mari sama jago dong loh. Yang kayak Yana itu buat kerja mau hari. Bisa man kapok guru ini kata orang cincin. Cuma nih kang, man lembang aja. Lembang. Polis lamburan nih kata, selamburan nih kata. Jangan, jangan. Mana orang Cina dia nggak banci? Dia tahu baru. Jangan sih ngakon jus. PTP kita jadi yang apa? Kayak banyu tuh. Biar ngodel nih, biar nih kak? Iya, nabi ini kak. Bisa nang dah senang doang masa di bawah nang dah bisa dia mulai lekat dengan tu. Cukup dengan kau tegang dengan tu. Kuan-kuan kamu. Oh. Ya.
Masa mau medir lemah? Lemah ni kan?